Oke. Kita tadi barusan keluar dari Wetlands. Kalau lurus terus, bisa istirahat di sini. Istirahat, beli minum. Terus habis itu bisa lanjut melewati jembatan kanan kiri. Atau kita balik lagi aja biar searah. Ya, ini tadi wetland ya di depan. Oke. Wah, tumbuhan-tumbuhan semua. Sini, ini beberapa burung. Iya, very bluebird, Malagasy, turtle dove. Oke. Ini itu burungnya. Agak susah dilihat sayangnya kalau yang sebelah sini, karena apa ya, agak-agak ini termasuk kecil-kecil, ini kotak-kotak aneh. Tapi kalau dilihat langsung lumayan, kalau di video agak kurang bagus sayangnya. Tamburin dove, lemon dove, Nyasa lovebird, cutthroat finch. Ini yang lovebird orange. Tapi ya lumayan lah, masih bisa ngelihat. Masalahnya burungnya kecil-kecil sih. Logis. Kalau burungnya kecil-kecil, ininya mau dibikin agak gede kan nanti bahaya juga. Emang harus kecil-kecil gini. Terus dikasih jarak juga kan, biar nggak ini langsung interaksi. Demi kenyamanan burungnya juga. Aktif banget. Nih, wah merah warnanya. Ini baru sadar ada bagian kacanya. Wah, bagus banget ini. Dikasih ada kacanya, jadi kelihatan jelas yang di dalam apa aja. Tuh kelihatan di bawah ada burung. Ya semua burung sih dari tadi. Namanya juga bird park, taman burung. Yang merah apa itu? Ini bagus. Soalnya kalau misalkan mau foto kan, lensa kamera itu kan ngefokusinya kadang bisa salah. Tapi kebantu banget ini, ada yang bagian kaca, jadi bisa langsung nembus ke dalam. Yang merah tadi namanya brown breasted barbet lemon dove. Oke. Terus kita lanjut lagi di sebelah Tatilo Barbet Fronted. Oke, itu baru dikasih makan. Wah, ini kelihatan banget nih burung-burungnya. Ada berterbangan. Apa ini ya? Agak oranye. Ini red and yellow barbet. Ini burungnya. Jelas banget. Ada yang kecil. Ini Java Sparrow. Itu burung gereja Jawa ya. Ini burungnya pada dua. Nggak mau pergi, masih mainan di situ terus burungnya. Satu dah. Terus yang lain apa yang kelihatan ya? Itu yang pigeon yang bawah dove. Itu di bawah. Terus mana lagi yang belum? Fronted barbet tadi kelihatan tapi dia aktif banget. Ini apa ya? Ini
dia tiba-tiba pindah. Gampang banget dicari ini, kalau yang sebelah sini. Burung-burungnya soalnya ya meskipun kecil tapi nggak banyak ini kan, nggak banyak pohon. Tuh cantik, desainnya bagus. Dikasih rumah-rumahan burung juga, lucu. Ada tempat tempat minum ya burung di situ. Wah, ini terakhir ya, kandang terakhir. Ada grey hooded parakit tuh. Burung parakit. White line, tanager, broodbill. Gila ya, banyak banget ya dari tadi. Banyak banget yang enggak tahu loh. Parakit tuh kayaknya sering denger tapi ya juga enggak terlalu ngeh burungnya kayak apa. Tuh biru. Ini ada yang kecil banget, bagus banget. Wah, ini di baru enggak takut nih sama orang. Dikira dikasih makan jangan-jangan. Yang bagus tuh ini. Ngejar. Dia ngejar. Hello. Ini kalau videoin satu-satu seharian bener nih baru kelar, saking banyaknya spesiesnya. Ini baru dapat separuh loh tadi, separuh perjalanan. Oke, ini sudah, kita lanjut.